Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sobat Jariah yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dalam ekspedisi Laskar Jariah. Alhamdulillah kali ini kita akan melakukan ekspedisi ke beberapa tempat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita semuanya, terutama komunitas Laskar Jariah. Terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah menginfakkan rezekinya kepada Laskar Jariah. Semoga diperlancar rezekinya, diberikan kesehatan sehingga bisa terus bersedekah di komunitas Laskar Jariah. Alhamdulillah respon masyarakat luar biasa, sangat banyak sekali permohonan yang masuk kepada kita, sekitar 40-an lebih, dan donasi kita juga sangat terbatas sehingga banyak yang antri. Semoga semuanya dimudahkan agar bisa terus berjuang dengan dakwahnya masing-masing, bisa lewat sedekah, bisa lewat yang lain. Dan alhamdulillah ini Laskar Jariah bisa melakukan ekspedisi mengirim bantuan Al-Quran dan Iqra ke penjuru negeri. Alhamdulillah ada 9 tempat yang akan kita bantu, 9 titik yang kita bantu. Yang pertama ada Pondok Pesantren Diniyah Hidayatul Taqwa yang berada di Bogor, akan kita kirimkan sebanyak 30 Iqra. Kemudian yang kedua Masjid Al-Ihsan di Bekasi, kita beri bantuan 30 Iqra dan 20 Al-Quran. Kemudian Musola At-Taubah Bekasi juga, kita mengirim 10 Iqra, 7 Al-Quran dan 1 mik. Kemudian yang keempat TPQ Al-Mukarramah Bekasi, kita membantu 60 Iqra dan 20 Al-Quran. Kemudian yang kelima ada Masjid Al-Ikhlas yang ada di Sulawesi, kita mengirim bantuan sebanyak 30 Iqra dan 20 Al-Quran hafalan. Kemudian ada Pondok Pesantren Darul Huda yang berada di Banten, kita kirimkan 30 mushaf Al-Quran. Kemudian yang ketujuh ada TPQ Al-Orni yang ada di Lingga, Kepulauan Riau, kita bantu 20 Iqra dan 20 Al-Quran. Kemudian yang kedelapan ada TPQ Darul Imtihan yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat, kita kirim 20 Iqra dan 20 Al-Quran. Dan yang terakhir TPQ Ihwa yang ada di NTB juga, kita kirimkan 40 Iqra dan 1 buah mik. Semoga yang kita berikan ini memberikan manfaat, semangat bagi teman-teman yang berjuang berdakwah lewat Al-Quran. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan semuanya. Dan tentunya spirit kami Laskar Jariah adalah surat Al-Mujadalah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Seandainya ajal itu bisa ditunda, maka saya akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Mumpung kita masih diberikan waktu yang panjang, masih diberikan hidup, marilah kita bersama-sama bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Karena jangan sampai kita menyesal ketika kita sudah ajal menjelang, kita mati, maka kita akan mengucapkan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Jazakumullah kepada semuanya yang sudah bersama-sama berdonasi lewat Laskar Jariah. Semoga semuanya dimudahkan dalam mencari rezeki sehingga bisa terus bersedekah menjadi orang-orang yang saleh. Dan tentunya mohon doanya agar komunitas ini terus berkembang, memberikan banyak manfaat pada umat. Dan sampai ketemu lagi di ekspedisi selanjutnya. Dan salam Laskar Jariah, berkah berfaedah jariah.